akademi penyanyi dangdut yang pernah pacaran lama dengan Lesti, kini menikah dengan wanita lain. Halo sahabat, sebelum lanjut nonton videonya untuk berlangganan dengan channel kita ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih buat sahabat Nit yang sudah subscribe channel kita ini. Rizky di Akademi adalah seorang penyanyi dangdut jebolan dari ajang pencarian bakat Indosiar Dangdut di Akademi. Dia berasal dari Medan yang lahir pada 3 Februari tahun 1997 lalu. Rizky ini juga memiliki saudara kembar yaitu Ridu di Akademi yang juga sama-sama seorang penyanyi. Rizky yang juga seorang aktor ini telah menjalin hubungan yang cukup lama dengan mantan kekasihnya yaitu Lesti Kejora. Mereka bertemu dalam acara dangdut di Akademi Indosiar dan kemudian tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Namun sayangnya, hubungan percintaan Rizky dan Lesti yang sudah terjalin selama kurang lebih 4 tahun itu kandas beberapa bulan yang lalu. Banyak penggemar mereka yang sedih karena kisah cinta pasangan idolanya ini kandas di tengah jalan. Kabar yang cukup mengejutkan, Rizky baru melangsungkan pernikahannya dengan seorang wanita lain. Kabar keduanya menjalani proses ta'aruf dulu sebelum akhirnya menikah. Rizky memang telah memutuskan untuk hijrah meski usianya masih muda. Dia pun rajin mengikuti kajian-kajian bersama dengan artis lainnya. Akhirnya, kini dia mantap untuk menyempurnakan sebagian agamanya dengan menikahi seorang wanita melalui proses ta'aruf. Istrinya ini juga bukan dari kalangan seleb. Wah, selamat ya untuk pernikahan Rizky dan istri. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia, sakinah mawadah warahmah.